Jadi ibu-ibu kalau mau keluar, pergi pasar, pergi mall, mengunjungi sebuah tempat instansi, boleh, kenapa tidak boleh? Bukan tidak boleh. Tetapi ada, dan ada hajat. Tapi ada orang tidak. Memang dia keluar itu untuk mencari lawan jenisnya. Nah, apakah dia masih gadis atau memang dia sudah menikah. Atau dia status janda. Dia sibuk keluar ke mall untuk mencari pasangan. Ganti-ganti nomor telepon. Tiba-tiba baru kenalan sudah duduk makan sama-sama. Pulangnya sudah pergi ke hotel, apartemen dan segala macam. Maka ini semua perbuatan yang hukumnya haram dalam Islam. Kalau ibu atau anda, wahai ukhti muslimah, menjaga kehormatan anda, Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, At-tayyibatu lit-tayyibin. Perempuan baik-baik, pasti Allah akan datangkan laki-laki yang baik-baik. Ciri anda, ya, siapa diri anda, anda bisa lihat cerminannya dari pasangan anda. Kalau anda baik, Allah datangkan yang baik. Kalau buruk, Allah datangkan yang buruk. Kan begitu.